jadi hari ini kita tipis-tipis sedikit. Ya nggak tipis sih, agak tebel jatuhnya. Nah, kita mau coba trek kali Gendol yang selatan. Karena kemarin-kemarin kita udah coba yang utara, sekarang kita coba yang selatan. Lokasi offroad kita kali ini berada di sebelah utara dan agak sedikit ke barat kota Yogyakarta. Untuk itu, kita menentukan titik kumpul di Balai Desa Binomartani yang membutuhkan perjalanan sekitar kurang lebih 30-40 menit dari kota Yogyakarta. Setelah berkumpul kurang lebih sekitar 8-10 mobil, kita melanjutkan perjalanan ke titik masuk, yaitu di dekat Candi Morangan. Saat memasuki trek, setelah melewati jalur yang didominasi jalan berbatu di areal persawahan, kita langsung disuguhkan trek celah sempit. Di mana celah sempit ini sebenarnya seperti sungai gitu, sehingga kanan dan kirinya itu diapit oleh dinding tanah. Hanya cukup untuk satu mobil yang bisa lewat. Nah, di ujung trek kita mendapatkan obstacle pertama, dan mungkin ini adalah obstacle yang terberat, di mana hampir semua mobil itu untuk melaluinya harus menggunakan winch karena kontur tanah yang terjal serta tanah bercampur dengan pasir, sehingga mobil-mobil yang bisa lolos itu adalah mobil-mobil yang sudah menggunakan locker. Hup. Hup. Bane sana. Bane kiri. Bane kanan, bane kanan. Si. Ya, terus. Oke, baru bantu. Bantu, yuk traksi. Si. Yo, Win. Hup. Si. Tungguin. Cepat ya. Kembangan kan dulur, datang mundur. Tahan. Winnya tahan. Hup. Di mau coba traksi dulu. Buang napas sih. Pegang. Yo, gas. Baleni. Hup. Yo. Thank you.
kasih. Terus, yo. Hop. Ya, setelah semua mobil lolos, perjalanan kembali kami lanjutkan. Kali ini kami kembali pada trek yang didominasi oleh berbatuan, kadang tanah berlumpur, dan kadang terdapat genangan airnya. Karena semua mobil kita kami sudah four-wheel drive, sehingga kami tidak mendapat kesulitan yang terlalu berarti. Ya, memang kadang ada sedikit-sedikit, namun itu dapat diatasi oleh kami masing-masing dengan baik, tanpa memerlukan bantuan dari mobil-mobil yang lain. Yang udah punya rollbar mah ring. Mantap. Kali 4. Dari pabrik udah 4. Skudo itu sama persis kayak Vitara, tapi belum 4x4. 4x4 tau? Terakhir sesi itu yang seri paling rendah, jadi interiornya direndahin lagi dan spek. Siap ya. Karena saya membawa teman yang baru pertama kali ikut kegiatan ini, saya sedikit memberikan penjelasan mengenai jenis mobil yang kami gunakan, yaitu Suzuki Vitara, Escudo, dan Sidekick. Nah, siapa tahu
Dia tertarik dan mau mencoba kegiatan yang memacu adrenalin, namun menyenangkan ini. Aman? Di sini, karena melewati area lumpur yang cukup tebal, mobil saya tersangkut. Di tengah-tengah lumpur, terdapat batu yang tertutup oleh lumpur, sehingga tidak terlihat oleh saya. Sehingga saya tidak melakukan traksi yang cukup besar, dan akhirnya gardan mobil saya tersangkut di batu tersebut. Mobil saya pun harus sedikit ditarik oleh mobil Om Arman yang tepat ada di depan saya. Obstacle berikutnya ini agak sedikit tricky. Jika tidak diperhatikan dengan baik, dari dalam mobil itu jeblungan sebelah kiri tidak terlihat. Sehingga jika kita yang bawa mobil tidak perlahan-lahan, ban mobil belakang kanan bisa terangkat tinggi dan kemungkinan mobil itu bisa terbalik. Apalagi jika mobilnya itu adalah yang memiliki sasis pendek atau short wheelbase. Perjalanan kami berlanjut tanpa hambatan yang berarti sampai tembus ke jalan aspal. Karena kami finishnya dengan waktu yang cukup cepat, kami masih memiliki waktu sampai matahari terbenam. Sehingga kami memutuskan untuk masuk ke trek yang bagian utara atau biasa disebut dengan trek Watu Gede. Disebut dengan trek Watu Gede karena mungkin pintu masuknya itu berada di monumen Watu Gede. Nah, di sini kami bertemu dengan Om Nando yang menggunakan Suzuki Escudo generasi kedua, yaitu XL7. Di trek Watu Gede ini terdapat bermacam-macam jenis trek, mulai dari yang ekstrim hingga yang fun. Jadi Om Nando yang notabene membawa XL7 yang masih berpenggerak roda 2 juga bisa ikut masuk ke dalam dan nanti akan mengambil jalur yang fun. Nah, sebagai informasi tambahan buat kalian nih, trek Watu Gede ini memang dipersiapkan warga sekitar untuk dijadikan wisata off-road. Nah, bagi yang ingin mencoba trek tersebut, biaya masuknya murah kok, cuma Rp50.000 aja per mobil. Itu sudah bisa menikmati trek tersebut. Nanti kena budi. Aduh. Tadi itu kita nembusnya sini. Harusnya sini. Terus
terus tadi harusnya masuk dari tempat harga, cuma kan gak boleh dong. Saking asiknya menikmati suasana, sampai-sampai mobil saya harus tersangkut untuk yang kedua kalinya. Lubang besar di sisi kanan tidak saya perhatikan dan langsung masuk sampai tersangkut. Makanya kalau lagi nyetir harus perhatikan jalan. Jangan ditiru ya mas bro. Alhasil saya pun harus ditarik keluar dari lubang oleh Om Nando yang masih menggunakan 4x2 karena cuma Om Nando yang berada tepat di depan saya. Semangat ya Om Nando. Geret apa ya? Kalau 4x4 geret 4x2. Terus yuk. Pira sade? Jos. Yo, maju. Berani naik daun. Ra gelem we. Obstacle berikutnya cukup menantang dengan tanjakan yang cukup curam. Bedanya dengan obstacle yang pertama, di sini kami cukup punya jarak untuk melakukan traksi. Walaupun begitu, ada beberapa mobil yang terpaksa harus menggunakan wing karena terjebak di tanah yang berpasir sehingga tidak mendapatkan traksi pada bannya. Spion. Terus, terus, kanan lurus, spion aman. Asik. Tapi mundur sih, boleh anu aja kan. Coba tak mundur aja sih. Mundur dulu, mundur dulu. Setelah semua mobil bisa naik, perjalanan kami lanjutkan lagi.
Trek waktu gede selanjutnya ini didominasi oleh kontur naik turun yang cukup menantang. Butuh keahlian dalam bermanuver dan menjaga traksi agar kendaraan bisa tetap melaju. Dan asiknya, kondisi seperti ini itu konstan hingga akhir trek. Jadi, adrenalin kita pun terpacu hingga akhir. Top banget lah pokoknya. Oh iya, sebagai informasi tambahan, di trek Watu Gede ini warga sekitar menyediakan ATV untuk disewakan. Jadi, kalau teman-teman mau mencoba sensasi off-road tanpa ada kendaraan off-road, bisa langsung datang ke lokasi kok. Nah, harga sewanya pun tergolong cukup murah, cuma Rp50.000 per unit ATV. Tapi tenang aja teman-teman, trek untuk ATV itu sudah dipersiapkan khusus dan ada pemandunya juga pastinya. Jadi treknya itu nggak akan se-ekstrim yang teman-teman lihat pada video ini. Perlengkapan safety-nya juga lengkap, disediakan helm, sarung tangan, pelindung siku, dan juga pelindung lutut. Jadi teman-teman bisa ajak keluarga untuk menjajal trek tersebut dengan aman tentunya.
Nah, pada akhirnya kita sampai juga pada obstacle terakhir. Obstacle ini adalah tanjakan curam dan di atasnya itu tidak terdapat ujung poin. Sehingga kami benar-benar hanya mengandalkan kemampuan mobil masing-masing untuk dapat melalui obstacle ini. Jenis tanah yang cukup keras dan tidak terlalu banyak pasir sangat membantu kami untuk mendapatkan traksi. Namun demikian, kami tetap butuh ancang-ancang terlebih dahulu untuk dapat menaklukkan obstacle ini. Yo, oke. Mantap. Nah, dan tentu saja mobil-mobil yang sudah menggunakan locker pastinya dengan sangat mudah dapat menaklukkan obstacle terakhir ini. Lah, enteng, baleni mundurne. Mundurne, mundurne, mundurne. Baleni mundurne. Demikian petualangan kami kali ini dan semoga kedepannya Trek Kaligendo semakin berkembang sehingga pariwisata dan ekonomi warga sekitar juga bisa ikut terbantu. Acara selanjutnya adalah kami ngopi-ngopi dan setelah itu menuju pulang ke rumah masing-masing. Demikian petualangan kami kali ini, sampai jumpa di petualangan kami selanjutnya. Bye-bye!